awak korang. Kita nak joget Daddy Cool. Man more, tolong buat dulu. Masa kita perlahan-lahan kita. Surprise lah. Okay, ini kat awak. Okay. So, korang boleh lah bagi-bagi siapa yang nak ni. Carbon Fiber. Hai, assalamualaikum. Selamat kembali lagi dalam rancangan Kaki Speed, guys. Jadi aku menuju ke Ceras ni. Kita nak buat apa kan? So korang tunggu sampai last kan. Kita ada benda kita nak buat untuk 25 hari bulan ni. So kita kena singgah kat Ceras dulu untuk kita pergi ambil barang sikit. K dah tunggu aku dah dekat sana. Dia dah sampai dah. So aku dah ambil sikit sebab dia tak tahu tau. Aku ada buat benda sikit dekat kereta aku kan. Aku tak bagi tahu dia pun. So aku nak tengok reaction dia kejap lagi kan. Macam mana dia tengok benda ni kan. Tapi benda ni simple je lah. Ini just sekadar kita buat dulu sebab nanti kita akan keluarkan yang version 2 punya. Yang version 2 ni dia akan full sikit lah. Sebab benda ni aku tahu, aku pasti korang semua nanti-nanti kan is pura-pura buat benda ni. Aku belanja korang tengok sikit-sikit daripada side mirror ni apa aku dah buat eh. Kau tengok. Nampak tak? Ada hitam-hitam tu. Kejap lagi kita turun. Kita tengok. Nampak acah-acah lah. Ni konsep acah-acah lah. Tiru budak-budak Honda punya style lah. Dah sampai eh. Tak tahu K ni kat mana ni. Dia cakap dia dah sampai. Aku call dia jap. Hello? Belum, kau kat mana? Kat depan. Bawah ni. Bawah depan. Kau datang parking jap. Tolong aku nak angkat barang jap. Mana parking eh? Okay. Parking, parking luar. Parking luar yang kat tepi tu. Alright. Okay, okay. Mantap, mantap. Okay. Dia tak tahu aku buat apa ni. Aku dah duduk dalam kereta. Aircon lah. Berdiri kat luar panas. Tapi tu lah, tak boleh nak buat full macam kau. Tak sempat time. Tak time eh, kita event nak dekat lah. Buat ni dulu, nanti baru kita fikir lain eh. Acah-acah ha? Nampak, nampak biasa je. Dia macam mengaburi yang kotor ni kan. Nampak yang handsome ni kan. Jom, jom kita tengok, kita belanja korang lah. Tengok eh, apa yang kita dah buat kan. Oh, dia tak tengok lagi? Ha? Mana tengok lagi? Surprise lah. Surprise. Satu, dua, tiga. Tak ada apa. Dekat sini. Oh, ada belanja sikit. Ni macam trend ni sekarang buat kat stiker kat belakang ni eh. Ni Honda, 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 Honda. Okay, tak dapat pakai Honda, buat stiker macam ni jadi lah. So, kau tengok eh. Ini kita buat macam ni lah. Nanti, ini sebenarnya tadi aku dah bagi tahu diorang dah. Ini yang version satu lah. Yang dua punya memang kita nak buat. Cuma masa tak sempat. So, adalah kita ada fikirlah livery kan. Cuma tak sempat nak buat. Tengok, lepas ni kita adjust tengok macam ni. Dia sebelah sini dengan belah sana pun ada. Jom. Weh, kereta kau kotor gila. Kau ni masuk main tanah ke apa ni? Aku tak tahulah, kau tengok. Dah macam rally dah kan? Aku tadi panjat ulu langat. Dengan lumpur-lumpur ni semua. Pening balik. Kau tengok eh. Tak keluar keluar lumpur ni. Ini cuci, kotor balik. Cuci, kotor balik. Tahu lah, Evo 10 ada main rally juga kan? Yang belah sini punya macam ni eh. Okay, so kita buat dua tone colour lah. Dia nak match sekali dengan kita punya sport rim ni. Matching lah, matching kan. Tapi handsome lah, lagi jauh nampak. Lawa, lawa. So nanti kalau korang nampak kereta ni, dari dulu nampak rim biru, tahu Nazir kan? Sekarang kalau nampak tepi ni, confirm Nazir lah. Okay, so kita belanja full sikit lah bagi korang tengok kan. Dia macam ni lah. Tak boleh lagi besar lah. Aku ingat kalau boleh buat lagi besar, lagi cantik. Okay, dah lambat dah ni. Kita nak ambil barang ni. Jom lah, nak naik atas. Okay, okay. Kau memang tak boleh ambil sendiri ke macam ni? Aku kena ada orang tolong angkat. Dia rosak lah. Dia servis eh. Uncle bagi tahu diorang servis. Servis kan ke? Servis lah. So, the solution is tingkat 18 ni. Apa? Tengok dia punya tangga naik macam ni eh. Apa? Jauh ni. Dia belum sampai dah pergi cari lagi nak angkat barang ni mana? Sampai tingkat pertama eh. Orang servis sepatutnya pukul 2 pagi, 3 pagi lah kan. Orang nak tak kerja Tapi betul juga, tadi orang tengah kerja. Kau dia nak kerja. Penganggur terhormat ya guys. Jantung aku detuk laju eh. Macam mana ni? Macam mana nak tahan sejam ni? Tak sampai. Dia pancit.
kau tengok tiga lah. Wah. Masih macam ni. Ni bagi sabar ke macam ni? Bang Cheng. Gila lah, pancik lah. Pancik lah, cukup lapas lah. Berdetuk ni. Kalau tak buka pintu pula. Nanti masuk, kau minta dia air tau. Tak ada. Assalamualaikum, bang. Abang pun buka-bukaan je, bang. Tanya-tanya macam ni suruh dorang servis ni pun. Penat ni. Kena lagi eh? Banyak tu. Salam dulu, bang. Kita datang nak raya ni. Tak, dia praktis untuk slim down sebelum puasa. Sebenarnya kita datang sini, kita nak ambil helmet kan untuk kita pergi race kan. Dia tengah tidur. So tu lah, kita tunggu dulu. Diorang tengah ada kerja kan. So abang entertain kita lah, bang. Boleh, sekarang ni aku nak pasang muzik. Kita nak joget Daddy Cool. Aku nak reply yang itu punya tu. Bang, air ada bang air. Panjat tangga 18 tingkat ni. Boleh. Jom kita tengok. Kita tengok eh. Datang-datang buat muka tak malu minta air kat orang eh. Dia macam ada bunyi-bunyi eh. Tengok. Macam tu lah. Ambil besar. Ambil besar boleh. Chili sauce. Okay. Aku nak air apa? Aku nak air yang hilang arus lah. Teh bunga? Haa, boleh. Terima, nah satu untuk kau. Okay. Ingat eh, ini video hari ni bukan bulan puasa tau. Nanti orang minum pelik, ingat bulan puasa lah. Kau apa orang minum. Okay, jom kita lepak dulu, chill. Kejap lagi kita sambung. Hai, lama dah kau tengok dah. Aku rasa minum dekat sini, kencing manis lah kita ni. Banyak lah minum, dah mabuk ni. Saya bukan nak jumpa abang ni bang, saya nak jumpa orang lain ni. Tak, sekarang ni benda ni belum berbukit lagi. Apa kita tak celebrate Chinese New Year ni bang? Okay, bos ada dalam, dia cakap boleh masuk walaupun dia tengah bekerja. Bolehlah cerita dengan dia apa nak cerita. Tapi nampak gaya macam ni yang bos kan? Belum sampai. Guli. Okay, jadi jomlah bawa saya jumpa bos abang. Jom sila, jom. Tapi betul lah aku cakap abang ni punya gaya duduk macam bos ah. Dia tut bos. Jangan. Ni pak bos jangan. Lagi satu lagi atas lah. Okey. Terima kasih ajak aku. So kita usha di Zika punya office eh. Ha. Tengok dia orang macam nak kerja, relax eh. Lepak eh. Macam kau kerja dekat Google. Sebab ada tetamu. Aku tak ada tetamu. Saya pakai rantai bang. Tapi yang paling penat dia lah kot. Dia kena duduk atas basikal selalu kan. Itulah tu. Paling penat ni. It's a boy. It's a boy. Siapa cakap tak boleh dapat suasana kerja macam ni kan? Ni waktu kerja kan? Ni bukan belum habis waktu kerja kan? Pun relax macam ni. Kau tengok abang ni. Kita masuk eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita jumpa. Dalam meeting kan? Kacau ni. Apa ni kamera ni? Salam bos dulu eh. Baik. Sihat. Alhamdulillah. Sejak kita punya datuk ni, dia dah tak pegang sepanah dia lah lain. Bukan tak pegang sepanah. Kita alih-arah sikit. Tapi dulu pun dia main komputer je. Main tekan je. Dulu kita tune kereta. Sekarang kita tune file. Semua orang dia kena ada apa improvement dalam kehidupan dia. Sebab improve kehidupan kita. Helmi lah, Cik Helmi. Kita punya International Business Development Director. Betul lah kita cakap tadi, office Google kan? International kan? Kita salam dengan director macam tu je kan? Dia ada 76 country. Patutlah dia punya screen pun ada peta-peta dunia kan? Ini perancangan kita lah. Kita mula dari Malaysia. Kita mula dari Malaysia. Lepas tu kita perlahan-lahan kita kembang ke seluruh dunia. Macam ni kita dah buat plan lah. Pusing-pusing eh? Yes. Kita start kat sini. Lepas tu kita expand pergi Indonesia, Thailand, Filipina. Kita pergi Arab, kita pergi UK, USA, Canada. Saya punya kampung saya tak masuk. Ada ni satu titik yang nampak eh? Bukan, saya US. US kat sini lah. Wey, tengok peta dunia. Sejarah fail. Sial. Okey, tu Syamil. Macam mana? So far kita okey ah. Okey, alhamdulillah. 2 tahun tetap maintain. Tuning tu still maintain eh. So korang nak tune, jangan lupa contact abang eh. Abang still lagi buat tuning malam-malam ah. Bagus dia kerja eh. Banyak duit dia ni kau tengok. Tak ada. Kita ada port je bos. Ada port. Sikap bos.
Itulah hari ni datang kita lapau ni. Lapau apa, tak ada duit. Kita 25 ni kita ada program. Dah ada program dia, tak minta sponsor. Minta barang. So saya nak minta sikit-sikit dana lah. Bapa nak pakai? Bapa awak ada? Ini lah bro. Tak banyak. Okey, tak apa macam ni, macam ni. Okey, tak apa macam ni. Okey, ini untuk awak. Okey. Okey, bagi dia. Ini banyak sudin. Macam sudin. Macam sudin. Kita ada program 25 hari bulan ni. Program apa lagi ya? Conti versus JDM. Creator. Nak comfort Conti lah. Nak power JDM bro. Saya bagi proton je bro. Tapi dah convert. Pinjam barang lah. Okay, boleh. Pinjam barang. Salah satu lagi duit tu awak jadi nanti. Duit lah kan cerita. Kalau show-show satu orang tak apa barang. Biasa kalau show kita letak barang POSM lah. Dia macam lain tu sangat. Tadi apa maksudnya? BBSM. Jangan jatuh tu, hari tu kan dah viral. BBSM dalam kereta. Apa barang yang kita boleh letak? Okay, ni event yang macam mana? Tu nak tahu dulu. Event kereta. Aha. Biasa tayar-tayar kereta. Kau select lah barang kita sikit. Ha, apa barang ada? Mana kopi tu, Ani? Leh. Kita pun jual kopi. Kalau kata kau nak yang mana minat minum Starbucks ke apa kan. Ni sebiji bro, rasa dia macam Starbucks. Oh, bapak, tadi dia bagi saya air teh bunga tu eh. Dia tak bagi air ini eh. Ni mahal bro, kopi. Dan kopi ni sekarang kita dah ada kat Shopee. Nanti kita bagikan link dia supaya orang beli direct daripada Shopee. Kita dah banyak tau stok ni. Nak tengok tak? Jom. Kita pergi tengok. Jom. Dia buat hari ni ya. Kunci house. Eh, korang kat sini memang macam ni ya? Macam tak kerja je. Kita orang semua buat dokumen dulu. Mesti kena plan baru implement. Macam World War kan. Kalau kata sebelum kita pergi perang, kita buat apa? Kita susun strategi lah. Pakai kopi. Kuang ajar dia eh. Bos mah. Awak memang tak bawa awek eh? Tak. Memang semua lelaki eh? Tak, semua lelaki. Perempuan kita jaga bro. Lelaki. Apa? Uish, besar eh belakang ni. Siap main takro kat belakang. Jadi kita boleh main badminton bro. Nak kemana boleh lah. Ini kalau stres sangat. Agak-agak kalau siapa tak buat kerja eh. Sebab dia macam ni. AMG. Nampaklah gaya makin mulai. Ui besar eh store. Tadi kita duduk depan baru office dia kan? Yes. Tapi tak ada banyak sangat barang sebab biasalah stok laku keras kan. Habis semua. Tinggal sikit je. Ni semua kopi kita. Ada 1000 pieces. 1000 kotak. Yang lain semua sold out. Penuh sampai belakang tu eh. Penuh sampai belakang. Banyak eh. Ni yang kita duk isap selalu ni kan. Yang ni IB8000 lah. Tinggal ni je. Tinggal. So kira barang-barang semua dah ship pergi kedai-kedai lah. Dah ship pergi ke kedai lah. So lepas ni kalau dia nak beli, dia nak boleh beli kat kedai. Betul. InsyaAllah dalam mungkin lagi seminggu. Akan ada dekat semua web shop lah. Korang kena support brand Ziga sebab yang ni is 100% manufactured dekat Malaysia. Satu-satunya brand yang made in Malaysia 100%. Kalau kata kita beli brand lain, kemungkinan besar dia beli in China. So kena support local lah. Support local, betul. Mana yang banyak ada yang komen, mesej tanya nak beli kat mana, nak beli kat mana. Tengok ni dia. Betul-betul diorang ni macam tak kerja. Ada kerja kosong ke? Kita sini santai je. Apa barang yang boleh bawa tu agak-agak Syamil? Okay. Yang korang boleh bawa. Okey, korang boleh bawa kita punya table. Macam ahli silap mata punya table eh. Ni baju. Adalah baju Ziga, tak banyak dah tinggal sikit. So korang kalau kata korang nak cap ni, make sure untuk visit booth Kaki Speed. 25 bulan, 25 ke? Betul, 25. 25 bulan di Datuk Mall Jelati. Yes. Jom kita tengok apa lagi. Ni baju-baju. Orang nak vape tak ada. Vape belilah bro, support sikit. Kami orang susah. Orang tak ada. Macam Syamil cakap tadi minggu depan mungkin dah akan ada kat semua vape shop. So mana yang korang komen tanya mana nak beli, nak dapat kat mana, berapa harga. So bulan depan lah semua kedai dah ada. Korang pergi tanya. Kalau kedai tu tak ada, kau tanya siapa dia ambil kan. Tak pun kau petik nama abang ni 3 kali. Abang apa? Abang Zek. Kau tengok banyak gila flavor-flavor
Oh, ni yang kita tengah hisap ni memang sedap gila lah. Total line up dia ada berapa eh Syamil eh? Ada 10. Kita ada 10 line up. Semuanya manufactured by Cloud Chaser. Kalau korang pernah tahu, dulu ada satu brand famous gila. Cloud Chaser Sirap Bandung. Bukan gerangan itu kan? Tahu lah. Dulu mamak tu asal dekat dia duduk Kelang. Dengar kata dia sekarang ni berhijrah pergi Kota Dam dah lah. Keras katanya. 25 hari bulan letak ni okey kat ni? Kata korang nak ambil ni, kita bagilah satu set. Kita ada extra set ni kan? Ada kan? Boleh lah nanti bagi kat diorang. Boleh? Dia nak pakai. Wow, belanja sikit kan? Okay, so mana yang korang tak tahu eh, yang kita duduk gantung selalu ni, kalau korang dah perasan lah kan, memang kita dah dalam yang Ziga dah lama dah. So IB8000 ni maksudnya apa ni? Okay, actually sejarah dia eh. Okay, ni sejarah dia. Dulu IB ni maksudnya Icebox. Icebox 8000 puff. Okay. Tapi bila bawa masuk ke Malaysia, orang Malaysia dia tak nak sejuk sangat. So dia nak sejuk tu kurang sikit. Macam yang saya cakap tadi, produk ni memang semua buat kat Malaysia. And proses yang kita buat tu pun ikut piawaian lah. Kita ikut piawaian lah yang ditetapkan lah, senang cerita. Maybe next time saya akan bawa korang tengok kilang tempat kita proses. Boleh ni, tengok eh. Yang ni mesti korang tak pernah tengok kilang vape kat Malaysia live. So satu hari nanti Nazir, okay, aku bawa korang jumpa. Dengan operator dekat kilang. Ada yang kita kenal ke? Abang Sador kita. Dia tukar bancuh lah. Dia tukar bancuh sekarang. Mesti dia dah jadi lembut dah sekarang kan? Kaki cam kan? Kaki cam ada sekarang. Dia tunjuklah proses-proses tu. So korang boleh tengok macam mana proses kita buat vape ni. Daripada brewing, ke packaging, ke filling, ke QC test, sampai packaging semualah. So korang boleh komen dekat bawah eh. Sebab benda ni menarik eh. Sada aku rasa kilang vape yang nak tunjuk diorang proses eh. Betul. Ada tak korang yang dah tengok? Ke korang nak tengok, korang komen kan? Why kita make sure produk ni buat dekat sini is that kita nak buka peluang pekerjaan lah. Especially orang-orang Melayu, anak muda kita kan. Kita orang boleh decide untuk import dari luar negara, tak ada masalah. But kita sebenarnya kayakan orang lain. Kita kayakan negara luar. And duit daripada negara kita flow keluar bro. Last kali Malaysia tak ada duit. Just imagine, kita ada lebih kurang 2 juta orang hisap rokok. Jadi kalau 2 juta orang hisap rokok, sebulan mungkin dia akan beli 4 set. 8 juta pieces. Kita darab dengan RM30. Dah berapa dekat situ? 240 juta ringgit flow keluar negara. Ekonomi kita makin jatuh. Jadi bila kita buat dekat Malaysia, at least kita boleh retain duit tu dekat dalam Malaysia. Kita make sure lah bahan-bahan yang kita pakai selamat, ada selamat, ada bahan terlarang. Tak payah risau lah, kadang korang beli tak tahu brand tak apa-apa kan. Betul. So ni memang orang kita yang buat, memang buat kat sini, memang kita ambil selamat lah. Malaysian formulation. So tadi dia cakap rokok kan, 2 juta kan? 2 juta orang isap rokok. So korang berhentilah, berhenti rokok. Betul, so, tak payah isap rokok lah, rokok bahaya bos. Baik kita switch ke something yang lebih selamat. Kalau korang nak solution daripada isap rokok, nak kurangkan, nak berhenti, inilah solution dia. Tapi kalau korang tak isap rokok, tak isap vape, janganlah dengan dia pergi isap pula kan. Daripada korang spend duit korang, nak cuba-cuba isap vape, baik korang beli carbon fiber. Pasang kat kereta korang. At least awak tengok, wow, kereta pun jadi lawa lah. Celup pun jadi lah. Celup pun jadi lah. Sebenarnya apa yang saya cakap tadi tu, tak semestinya boleh dapat sebab saya bukan bos kat sini. Bab ni nak tanya bos. Bos ni nak tolong kejap boleh? Sebenarnya ni lah bos kita ni. Apa khabar? So, itulah tadi Syamil cakap dia nak bagi barang untuk apa 25 hari bulan ni. Dia buat pusing belakang rasa macam satu gudang dia nak bawa tu kan. Silap ya. Saya dah janji dia macam-macam. Nak bagi tu, nak bagi ni. Bolehkah kita bagi? Untuk event apa ni sekali? 25 hari bulan koti JDM. Boleh. Tukang kad dah ada dah. Dah box kat siap-siap. So korang dia dah sampai lah. Abang dah sampai ke tak? Yang ni korang nak ke? Yang mana yang rasa sesuai lah kot. IP8000 sekejap cari dulu. Apa lah dia nak bagi you eh? Untuk korang ni satu bag. Kita bagi nampak penuh. Satu bag. Belanja. Cukup tak ni? Cukup tak? Weh, cukup. Lebih daripada cukup ni. Kita bagi kat diorang sikit je. Yang lain kita ambil. Maknanya ni kita nak bagi free masa event tu lah. Betul. So korang boleh lah bagi-bagi. Siapa yang nak ni kan, nak percuma-percuma ni. Kena lah datang event tu. Betul. Yang mana nak, korang mesti kena datang eh. Ingat 25 hari bulan dekat Datuk Jelatik Mall. Ni tempat tapak tu macam kosong kan. Boleh letak apa barang lagi kan? Kat tapak tu nanti kita akan letak booth. And kita punya ni lah, product display. So korang boleh tak tengok kan. Boleh datang visit kita punya booth. Nak test-test sedap tak sedap. Paling laku kalau kita letak patung macam ni. Besar Zain. Jom korang tengok. Mana korang tengok. Serupa tak dengan ni?
Oh lah, nampak sama lah. Itulah sebenarnya maskot dia kan. Eh tapi kejap. Ha? Bukan ni je eh, nak bagi gula-gula daripada Ziga. Ada gula. Ni apa ni gula ke ni? Ah tu lah buka tengok dulu apa. Macam eh kopi ada, gula pun ada. Oh. Nak bagi kita ke nak bagi kat audience ni? Ah bagi kat korang lah dulu kat audience. Hari itulah dapat. Oh, ada juga. Pasti. Oh, ni good memang betul-betul gula-gula ni. Okay, kita buka ni apa benda ni. Apa benda ni? Memang betul macam berat kan. Apa ni? Oleh niat je ke? Bukan dah ada ke? Ni lagi besar. Tengok betul-betul. Ni kan layak biasa-biasa. Apa ni? Ada klik-klik pula ni. Ada level. Oh, weh. Uish. Apa tu? Boleh main cucuk-cucuk lah. Ni apa? Kabel eh? Haa, ni kabel USB. Boleh charge dalam kereta lah kan. Boleh gantung port. Sebab itulah aku tengok dia punya layout lain daripada kita. Macam sikit. Lepas ni kira kita upgrade lah kan. Ni nak bagi kat audience sekarang ni. Betul. Ini special. Siapa yang cepat dia yang dapat. Nanti korang tunggu eh. Korang akan dapat juga. Tapi kita orang rasmi dulu. Bismillah. Nanti kat situ semua benda ni ada. Korang tinggal nak test je. Ni maksudnya dia tak ajar kita orang eh. Follow IG. Guys, korang jangan lupa follow kita punya IG Ziga.my. Okay? Itu IG Ziga, IG awak. Ziga punya IG, follow. Lepas tu ada dapat apa? Dapatlah sesuatu, nanti follow lah dulu. Siapa nak tengok kita orang? Oh, maknanya kalau korang nak tengok dia, korang pergi Ziga eh. Yeah. Nanti dah jumpa. Banyak muka dia nanti. Yeah. Okay, dia penting sekali. So ni baru permulaan kalau korang follow Ziga Malaysia. Okay, so sebab banyak lagi benda diorang akan dapat. So, sebab apa diorang akan dapat apa? Macam-macam lagi. Perkenalah follow Ziga Malaysia. TikTok pun ada kan? One more, tolong follow TikTok ya. Oh. TikTok Ziga Malaysia. Oh, okay? TikTok pun ada eh. So kira ni baru permulaan lah yang diorang bagi kan. Lebih lagi korang pergi follow, nanti diorang akan buat banyak lagi aktiviti. Korang akan dapat lah giveaway eh, banyak. Macam-macam ada? Macam-macam. Banyak-banyak event nanti akan datang. So korang kena stay up to date, follow je lah kita orang. Korang nak yang the best, korang kena follow je. Korang follow, korang komen sikit tanda hadir kan. Kita lepak dengan gegel ni macam gegel pula kita eh. Ni kena. Okay, apa-apa terima kasih eh. Thank you, bye. Je nak ambil, kita tak ada hal. Pergi. Dia office ni baik hati semua, dia suruh kita main ambil je semua kan. Meja dan kerusi jangan lah. Nak buat kerja. Okay. Kalau kita pecah ais ke mana tahu nanti panas kan. Panas kan. Kalau haus nak minum kan. Tapi tak ada generator lah. Mesin kopi kan. Mesin kopi jangan. Kita minum kopi hari-hari, nak buat Ziga kopi. So okay lah, ni ada 3 kat sini. Siap nak kalau kita ambil semua, kita ambil 2 je lah kot. Satu tinggal lah untuk dia orang kan. Nanti kita nak pacak lah, letak dekat tempat kereta tu. Ikutlah bro. Janji kawan-kawan happy. Oh, meriah sikit kan. So korang boleh datang tengok kereta sambil-sambil ada benda lain juga kan. Cabutlah. Kena cabut sendiri eh. Cabut sendiri lah bro. Biasa yang tukang angkat ni semua Nazir je. So dah settle lagi eh. Okay. So kita tak nak cerita banyak lah. Dah banyak kita pusing, kita dah buat korang pusing kat tadi. Jadi kita harap lah 25 ni korang datang dekat konti JDM ni. Datang support event tu, datang jumpa kita kat sana. Okay, jadi kita tengok vape pun sudah. Kereta kita dah tampal lah, cacah pun sudah kan. So macam biasalah kan. Yang mana belum subscribe tu, korang kasi entak lah laju. Loceng jangan lupa tekan. So kita tak nak cerita banyak. Kita nak akhiri rancangan ni dengan Assalamualaikum.